Kon ah. Hah? Kon mabok eh? Siapa yang anaknya cendiri? Bermacam-macam gelagat yang boleh dilihat suatu sesi pertama anak-anak bersekolah. Ada yang sangat teruja dan ke sekolah dan ada yang menangis. Sebaik saja ibu bapa tinggalkan mereka di sekolah. Berlainan pula dengan Syarul Shiro yang berkongsikan pengalaman lucu ketika menghantar anak ke sekolah. Katanya atas faktor kesibukan kerja, dia meminta isterinya menguruskan kemasukan tahun satu anaknya. Ketika itu, ada dua nama sekolah menjadi pilihan mereka. Semalam, dia mengambil alih tugasan menghantar anak lakinya itu ke sekolah. Selang beberapa jam, dia mendapat panggilan telefon dari sekolah mengenai anaknya. Ketika itu, dia mula risau tentang keadaan anaknya. Namun begitu, kerisauan tentang anaknya hilang apabila dimaklumkan oleh guru sekolah tersebut. Anaknya bukan murid sekolah berkenaan. Rupa-rupanya, dia tersilap hantar. Iki dah siap masuk kelas belajar, tapi dia pelik bila tengok padang tak sama macam sekolah dia pergi sebelum itu. Terus dia jumpa cikgu bagi tahu dia salah sekolah. Cikgu tengok name tag dia, terus hantar ke pejabat. Tulisnya, video itu dilihat netizen dan mencuit hati. Dalam pada itu, ramai ibu bapa juga berkongsikan pengalaman sama hantar anak ke sekolah yang berlainan. Sumber Debbie Potter. Uruskan dua hari tu mak dia. Ini hari yang kedua. Saya nak hantar. Dalam otak saya, orang rumah saya selalu cakap, kita hantar sekolah kampung Melayu. Dia otak saya ni, ada sekolah kampung Melayu. Tadi hantar anak ke mana? Sekolah kampung Melayu lah. Ya. Dia sekolah Tuku Mahmud. Ayah minta maaf, salah ayah. Pengalaman ni ayah orang lepas. Salah ayah, salah ayah. Iki pun masuk tadi tak beritahu ni bukan sekolah Iki. Sebab dia tak nampak. So Iki macam, yelah ni sekolah Iki. Yelah, yelah. Awal dia balik sekolah. Awal pun. UKM. Mana ada satu? Oh tak ada. Dia pun ada satu UKM. Dia pun ada satu UKM. Untuk Iki masuk. Lepas tu Iki cakap dengan cikgu-cikgu. Ni bukan sekolah saya. Lepas tu dia tengoklah tag Iki punya ni. Dah lah lain. Lepas tu cikgu pun, eh betul lah awak bukan sekolah sini. Dia pergi ke... dia kena bawa ke pejabat. Lepas tu semua cikgu terus macam wuh! Macam tu. Lepas tu dia tak tahu Iki anak Syarul Shiro kan. Lepas tu cikgu kata, apa tu? Kerja apa? Ayah awak? Kerja pelawak. Pelawak? Pelawak apa? Lepas tu Iki jawab lah Syarul Shiro. Lepas semuanya terus, Syarul Shiro? Lepas tu dia tengok tab Iki ada nama Syarul Shiro. Lepas tu semuanya terus, lepas tu dia terus lawat gelak-gelak.